yakin kalimat itu terlontar dari orang tua antum ketika pertama kali mengatakan antum ke pondok ini. Dia pamitan di gapura sana dan mengatakan, nah, yang betah yang pondok ini. Dan sekarang, ana yakin nuansa itu sudah hilang. Yang antum ingin wujudkan dengan orang tua antum apa? Antum teringat lagi dengan gambar ini. Suatu saat, antum akan diwisuda, nak. Mungkin ini masih lama jauh ke depan buat santri baru, tapi waktu itu cepat. Antum diwisuda dan dipanggil nama antum di situ. Wisudawan pertama, Ananda. Nama antum disebut di situ dan antum akan lebih ngetip ketika melihat seorang ibu yang berlinang air matahari itu. Dia mengatakan, nak, akhirnya kau diwisuda hari ini, nak. Kau dipeluk. Dan semua wisudawan pasti mengatakan, aku berikan tugas ini untukmu, ibu. Antum ingin disaksikan orang tuamu saat wisuda nanti? Mau apa tidak? Mau. Antum ingin disaksikan orang tua yang sehat? Mau apa tidak? Mau. Saat wisuda orang tua antum hadir, sehat, panjang umur. Disaksikan kiai antum. Kita gak tahu apakah orang tua antum nanti akan merasakan itu. Apakah dia akan merasakan melihat antum pakai toga? Kita gak tahu. Wujudkan dari orang tua antum. Tak ada perbedaan antara putra dan putri. Semua semujudkan mimpi itu. Antum hanya berdoa, ya Allah, tawil amaruna wa amaru walidina wa amaru masyayikhina wahasin amalana. Dan di saat wisuda orang tua antum ada di sini. Jadi salam untuk sukses. Terima. Tak ada cara kecuali dengan doa. Siapa yang tahu? Apakah yakin orang tua antum Jumat depan akan ke sini? Tak ada yang tahu. Antum akan lebih gak tega ketika kabar itu datang seperti ke tarim kita hari ini, yang ayah atau ibunya menikah. Antum akan lebih gak tega ketika ada kabar, nah, kamu harus pulang dulu, saya ke rumah. Ternyata di rumah itu ada bendera warna kuning. Apakah antum tega? Dan saat itu pasti antum akan tanya orang, siapa yang meninggal hari ini? Antum pasti datang ketika yang menjawab yang meninggal itu adalah ibumu yang ketemu kau seminggu yang lalu di pondok. Pasti antum gak tega. Ibu itu masih tersenyum lebar saat datang ke pondok, tapi hari itu dia terkujur kaku, tak ada senyuman lagi di bibirnya. Antum goyangkan badannya, dia sudah lemas. Dia tak merespon antum bicara. Antum akan lebih gak tega jika tubuhnya dikafanin, dimasukkan ke dalam keranda sambil dibawa
semua mengiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Semua orang tua itu masih ada. Transferkan energi doa itu untuk dia. Antum doakan dia. Antum akan lebih ketika dia dimandikan. Yang dulu dia memandikan antum ketika masih kecil. Dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Pasti antum ketika ibu itu masuk ke dalam liang lahat. Diarahkan tubuhnya ke kiblat nak. Tidak semua mayat bisa diarahkan tubuhnya ke kiblat nak. Waladun soleh, anak yang soleh sepertimu di pesantren ini yang bisa menembus doanya. Paham? Lihatlah anak itu tertimbun dan jenazah ibu itu sudah tak nampak, tertutupi oleh tanah. Selama berada di tanah pesantren ini, selama itulah Allah mengabulkan doa-doa itu. Bahagiakan orang tua itu. Dari tanah pesantren ini, setiap doa yang aku mantarkan dari pesantren ini pesantren.